Kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa kembali terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kali ini sebuah sepeda motor merek Honda Megapro Nopol BG3824 KAN menabrak buntut mobil truk yang tengah parkir di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kerasnya tabrakan ini, pengemudi motor Zahid Marta, warga Jalan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, meninggal dunia di lokasi kejadian dengan mengalami luka serius di bagian kepala dan mengalami pendarahan di bagian telinga dan hidung. Pantauan di lapangan, saat ini jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Bahri Palembang. Pihak keluarga sudah berdatangan untuk melihat dan segera membawa jenazah ke rumah duka untuk dimakamkan. Ketika ditemui di Rumah Sakit Bahri, Mahidi, ayah korban, mengatakan anaknya tersebut izin pergi ke Pasar Induk, Jakabaring, Palembang untuk berbelanja sayuran. Di tempat yang sama, Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Rendi Surya, melalui Kanit Laka, Ibtu Arsikakum, membenarkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan antara sepeda motor dan mobil truk itu. Korban mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Timbangan. Ketika berada di Jalan Sriwijaya Raya, korban menabrak bagian belakang. Diduga menabrak truk dengan kuat, pengendara motor meninggal dunia dengan mengalami luka di kepala, pendarahan dari telinga dan hidung. Untuk sopir truk masih dalam penyelidikan, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor sudah diamankan. Jadi di Jalan Sriwijaya antara sepeda motor dengan truk di seputaran depan dekat bindang pegagan Welis. Motor dari laju mana, Bunan? Motor dari arah Timbangan 32 mengarah ke Terminal Karya Jaya. Menabrak mobil yang di bagian belakang. Posisi truk itu berhenti, Bunan? Kemungkinan berhenti. Lagi dalam tahap penyelidikan. Motor menghantam dari belakang, Bunan? Bagian belakang. Korban sendiri mengalami luka apa, Bunan? Di bagian muka, pendarahan dari telinga dan hidung. Untuk sopir truk, Bunan? Untuk sementara masih dalam penyelidikan, baik truk maupun mobil masih dalam penyelidikan. Anak ini jualan apa, gimana, Pak? Jualan, Pak. Jualan apa, Pak? Belajar jualan sayur, Pak. Nah, dapat kabar gimana, Pak? Kalau dapat kabar jam 6 tadi. Apa? Dia berangkat jam 4 tadi. Dari rumah? Dari rumah jam 4. Dari mana itu, Pak? Dari 32 Timbangan. Timbangan 32. Terus dapat kabar? Dapat kabar jam 6. Sudah dapat kabar gimana, Pak? Dapat kabar? Dapat kabarnya katanya kecelakaan, kan? Terus saya buru-buru berangkat. Dan sudah di sini, Pak, ya? Di rumah sakit sudah. Ini anak yang keberapa, Pak? Anak yang kedua. Tadi memang dia izin jualan. Iya, saya kan setiap pagi memang bangun untuk dia nak berangkat, kan? Nah, asal tadi dia ini barengan dengan kawan ini, kan? Asal mana dia pasar, tidak pasar. Ngapa belum sampai ke pasar, ya kan? Nah, begitu terus saya langsung bisa, langsung berangkat. Naik motor ya, Pak, sendiri. Motor ya, Pak. Sendiri. Siapa nama kita, Pak? Mangidi. Mangidi, bapaknya. Iya. Kalau anak kita siapa nama? Zahid Marta. Zahid Marta. Sudah punya istri anak? Belum. Belum, ya. Tim liputan Sumsel Update TV melaporkan.